masyarakat itu kan kita laut, kita lihat sendiri karena kebutuhannya sembako beras dan gitu. Kalau kita kasih duit nanti kan kadang-kadang dipakai bayar utang. Jadi kita kasih beras aja sembako buat dia masak sehari-hari. Sudah sehari-hari untuk masyarakat. Harapan apa mungkin untuk yang lain juga? Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi buat kita untuk membagikan sembako ke masyarakat yang lain. Sekarang di Kecamatan Cianjur insya Allah nanti ke depannya bisa melebar ke kecamatan yang lain. Senang sekali ada bantuan dari pemerintah.